lagi istirahat dulu nih. Istirahatnya lama kayaknya, enak. Senang ya? Ya, senang. Saya senang lah. Kalau takutnya kalau saya telat kan bapak itu kurang ajar. Bapak itu kurang ajar tuh. Kepanjangan. Oh, buhuk ini. Enggak. Saya sudah menduga itu. Saya sudah menduga itu. Bapak itu lagi terkewer-kewer katanya. Gimana Bapak Edo? Kenapa Anda terkewer-kewer itu? Salah frame kayaknya ini. Harusnya Anda tuh semakin strong dengan frame yang rigid. Iya, ini makin lemah ini. Aduh, gimana sih? Speed makin menurun. Waduh. Jadi Anda salah gaul dengan Bapak itu dong ya? Harus mencintai produk-produk dalam negeri. Oh iya, Scott sih. Scott tuh Taiwan punya ya? Swiss. Kayaknya saya dibutuh mau polygon ini. Punya. Cintailah produk-produk Indoneta gitu loh. Halo, selamat pagi Sobat Kemjo. Assalamualaikum. Pagi ini kita berada di Alfa lagi nih. Biasa dengan tim dari Tangerang, Om Edo, Om Bud, dan Om Uwo dan Om Ewok. Rencananya kita hari ini pagi ini mau ke Puncak Halimun. Di arahnya ke Pompidang, naik lagi kira-kira 3 kiloan lah. Jalanannya sepi karena jembatannya tutup. Kalau jembatan buka pasti sini macet. Karena sepi sekarang, gara-gara ditutup itu jembatannya. Cekretak gitu. Depan lagi ya, Dok. Depan lagi aja. Kurang enak tempatnya. Buat santai kurang enak, sempit. Kiri apa lurus? Iya, karena jembatannya ditutup. Tapi kalau mau lurus boleh, kalau sepeda mah motor bisa. Bisa kalau sepeda mah bisa. Lebih enak lo sana deket, sini lebih parah jalannya. Jembatan ditutup, sepeda mah bisa. Iya. Ntar situ macet soalnya Om Bud. Soalnya mobil dibuang ke sini semua. Ribet parkir nak.
Area depan dah. Sempit. Tutup. Kalau mau ini. Bebas. Mau di sini apa? Ini menunya prasmanan ya, Bu ya. Oke, guys, kita makan dulu, guys. Prasmanan, guys. Saya daging-dagingan bosen, guys, karena daging mulu, guys. Walaupun tidak dapat kupon, guys. Oke, guys, kita jalan kaki dulu, guys, karena jalanan sempit. Harusnya hanya untuk pejalan kaki nih, guys. Tuanjaan. Yang lumayan syahdu. Sekarang hampir jam berapa? 12 lebih lah. Tanjakannya sudah dimulai, guys. Kita istirahat dulu, guys. Sekalian sholat zuhur. Hari ini juga gue angkat. Oke, sob, kita lanjut lagi. Setelah sholat, kita lanjut lagi nih. Panasnya mentok-mentok. Oh iya, siapa? Mau nanjak. Terus sambil harus kita ngambil ngancang. Oke, guys. 19. Oke. Ini mah 25 ini 30. Mantap, guys. Turunan lagi. Pulangnya baru ngap. Thank you.
kita istirahat dulu, guys. Tanjakannya panjang. Jalanan juga rusak, cuy. Cepet. Sih kalau di sini udah dekat. Balik kiri. Hah? Ini kafe alam lurus. Terus lurus. Masih di depan. Kopi Daung udah dekat. Banyak kafe di sini. Iya, sambil ngeliatin view-nya adem. Kalau murah mah sama aja kagak. Alhamdulillah kita udah sampai Kopi Daung nih, guys. Ini sebelah kiri kita Kopi Daung. Tanjakannya nggak habis-habis. Sampai di Kopi Daung masih nanjak terus. Kita nanti istirahat dulu. Oke, kita istirahat dulu Kopi Daung. Ini dia Kopi Daung. Tapi kita nggak masuk. Damar Camp Pancawati. Hah? Ombud mana? Mau di sini? Hah? Istirahat dulu, guys. Guys, istirahat dulu, guys. Nanti Bapak. Ombud. Ombud udah. Ombud ke mana? Enggak tahu kalau ke kiri ke mana. Lurus. Ombud ke mana, Om? Pak. Puncak Halimun camp kurang lebih 1,5 kilo lagi lah menjalannya makadut nih. Agak malas juga kalau makadut dengan fork rigid. Ini keren, guys.
juga ibu disewain bu, apa itu rumah? Mau disewain ya? Masya Allah. Ini pintu masuknya dari mana ya? Gara-gara lupa telat nyopot klit. Ya, ketarik dah gua. Mampu. Tarik dia kakinya. Ini nyek batu dong. Iya. Ya. Guys, ini tanjakan terakhir puncak Halimun. Puncak Halimun apa ini namanya? Wok, video wok. Video wok. Ah. Okay guys. Sekitar 150 meter lagi kita akan sampai di Halimun, puncak Halimun Camp. Pancawati. Itu di ujung sana tuh guys. Ada apa lagi? Gerbangnya nih, puncak Halimun Camp. Kabarnya kak? Hei. Kakak Budi. Cot. Aduh. Hey, berhasil. Sampai juga di finish puncak Halimun Camp. Alhamdulillah. Begini kondisinya guys. Kita taruh motor dulu. Motor. Sepeda. Masya Allah. Agak lah. Kadang mah cuma sekilo. Pengen makanya bisa nyampe tubuh kujang. Pengen ya. Tubuh kujang. Gak keburu lah. Ada gak warungnya? Ada. Oke, alhamdulillah guys, kita sudah sampai di puncak Halimun Camp. Ini kondisinya guys. Alhamdulillah, setelah melehoi-melehoi. Jalur makadam memang membuat energinya terkuras. Oke, alhamdulillah, sudah sampai di puncaknya. Berarti di sini tuh buntu jalannya guys. Sampai sini sudah selesai. Nggak ada sambungan lagi.
Oke guys, kita pulang, lanjut pulang nih guys, karena sudah sore. Sekarang udah pukul, wah, udah pada ngabret aja tuh teman-teman. Sakit nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wadidaw, wadidaw, padaw. Kita akan berpisah dulu dengan teman-teman dari Tangerang. Oke, okay. Omedo, thank you. Biasa. Ombud, thank you. Thank you. Ewok, kamu, thank you ya. Oke, sobat Kinjot, terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share bila ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kejot.